Selamat berjumpa lagi, saudara. Kali ini saya ajak Anda untuk mencari permasalahan di motor ini. Ini kebetulan motor Vega lama. Ini kalau dinyalakan lampu sennya atau lampu ratingnya, itu lampu utama dia ikut nyala, ikut berkedip. Juga di rating sini juga ikut nyala. Kita nyalakan. Nah, ini sudah saya kontak. Kita double. Nah, kita rating. Nah, itu. Nah, yang satunya juga nyala. Kalau gas besar. Ya, semua nyala kan? Coba lampunya saya nyalakan. Nah, kalau lampu dinyalakan. Nah, semua kan nyala. Ini biasanya masanya kurang pas, biasanya loh ini masa yang masuk ke atas ini kurang pas. Terus kita tangani, kita mencari kabel di area sini dulu. Wah, ini kabelnya sudah pernah di apa itu dibuka-buka. Ini untuk Yamaha biasanya kabelnya warna hitam. Ini mungkin ini masa dari atas. Kita cari kabel untuk menyambung. Nah, coba ini kita sambung. Ini yang dari atas. Terus ini dari bawah, ini kurang tahu kok putus. Pokoknya kita sambung aja. Sambil kita nyalakan, kita cek. Nah, ini nyala. Terus belnya nyala, kita nyalakan. Ini keluarnya juga waktu bel mesin nyala, di bel itu belnya suaranya tidak seenak ini. Seperti ada arus dari spool masuk. Kita cek setelah kita kontak tadi ya, kita double. Mana ini? Saya raba aja. Nah, ini kita cek belnya. Nah, kan suaranya. Waktu di bel juga lampu depannya ini berubah. Maksudnya berubah, dia lebih. Nah, kita cek. Nah, waktu kita rating. Nah, dia ikut nyala. Nah, dia ikut nyala. Dan rating sini pun juga nyala, kan nyala. Coba kita matikan. Nah, ini dipastikan masanya ngepong, masanya kurang kuat. Jadi ini kita coba ini kabel hitam ini. Nah, sambil ngecek ratingnya kita nyalakan aja. Nah, rating sama lampu depan kan berkedip. Dan yang di sini juga nyala. Kalau kita sambung masanya, kita coba. Nah, kan, nah, ini hanya masanya aja kurang sesuai perkiraan saya, dan di sana pun tidak nyala. Kalau kita lepas, nah, ini nyala. Saya ulangi lagi, waktu kita pasang, nah, kan mati yang di sini. Saya lepas lagi, oh, dia nyala lagi.
Jadi cuma ini aja permasalahannya, masanya kurang kurang kuat. Belnya. Nah, enak kan? Ini kabelnya sudah diacak-acak, ini rupanya kita hanya memperbaikinya, jalurnya betul gitu aja. Terus kita isolasi kembali. Terus yang bagian atas, sambungan atas ini kita solasi juga. Permasalahannya cuma di masanya aja yang kurang kuat. Seumpama ini tadi tidak putus, tapi nyalanya seperti itu tadi, saya akan mengambil kabel masa terus saya ikutkan nempel body. Rencana saya begitu. Tapi ini sudah ketemu masalahnya, jadi nggak perlu kita menggunakan seperti perkiraan saya yang tadi. Kita tes kembali, kita kontak. Nah, keritingnya kanan kiri normal. Belnya juga normal, waktu hidup kita cek. Kita rating. Nah, kan tidak ikut berkedip. Dan yang sebelahnya tidak ikut nyala. Kita cek belnya. Nah, sudah bagus. Maafnya ini orangnya terburu-buru, ini saya akan betulin ini semuanya, akan saya apa itu, saya rapikan biar enggak jelek ini. Nanti kan kurang enak sama yang punya kok tetap begini walaupun keadaannya asalnya begini, biar pelanggannya itu puas. Sekian dari saya, semoga bermanfaat untuk Anda. Bila ada kurang lebihnya, mohon maaf dan terima kasih.